Kepada Pak Dede, betul ya. Pak Dede, sekiranya apakah peserta sudah berkumpul semua? Atau masih ada kegiatan kunjungan pabrik Yakult secara virtual pada siang hari ini? Sebelum memulai kegiatan, Kakak mohon izin perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Pratiwi Pangandian, saya dari Humas Sekretariat Yakult Indonesia Persada. Jadi adik-adik semua di sini bisa panggil saya Pak Gusti, silakan. Pokoknya kalau Kakak main ke tempat adik-adik, kita ketemu di jalan, jangan panggil Kakak Mbak Bayangko. Sepakat ya? Oke, okay. Nah di sini juga Kakak nggak sendiri ya dari semuanya. Nanti akan ada teman kerja Kakak, yaitu akan ada Bapak Ardi, yang di mana nanti Kak Ardi akan membantu menjelaskan mengenai bagaimana company Kakak dari PT Yakult dan juga akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana proses produksi Yakult. Nah, sebelum memulai kegiatan di sini Kakak mau informasi kepada dari semuanya. Silahkan kalau misalnya sudah memiliki pertanyaan, pertanyaannya bisa disampaikan. Di juara tambang nih. Mantap. Kita dari semuanya. Itu sesaat lagi di sini akan kami ajak dari semuanya untuk melihat bagaimana kondisi dari pabrik Yakult Sukabumi yang akan dipandu oleh Kak Ardi. Nah, tapi saya mau konfirmasi dulu kepada Kak Ardi. Halo Kak Ardi, apakah sudah siap? Halo Kak Ardi, apakah sudah siap? Masuk. Ya. Sudah Kak. Oke, baik. Sudah siap ya. Makasih. Sudah. Jadi harus saya tanya ke Kak Ardi. Terima kasih banyak selamat siang Bapak Ibu dan kalian semuanya dari MNK Sandi Kabupaten Jawa. Selamat datang di Pabrik Yakult Sukabumi. Saya akan dari sini Ali dan dari Rumah Siang Bapak Ibu dan kalian semuanya. Nah, itu juga untuk siap saja. Kemudian untuk pabrik yang kedua itu ada di Kabupaten Jawa Timur di Bapak pada tahun 2011 dengan kapasitas produksi mencapai 5.400.000 banyak masyarakat yang antusias sekali untuk berkunjung ke pabrik Yakult Sukabumi. Tahun 2019 adalah puncak di mana peserta kunjungan pabrik Yakult Sukabumi cukup yang paling banyak ya. Jadi mencapai 171.079. Tahun 2020 baru mulai lagi karena masa pandemi ya. Dan kita doakan saja semoga masa pandemi ini berakhir sehingga kunjungan akan langsung dari pabrik Yakult Sukabumi. Maka dari itu, Kakak ucapkan selamat untuk kuliah. Baik, terima kasih kepada peserta dan peserta di Pak Guru Tau. Oke, baiknya, selanjutnya, kita sekarang akan mengatakan saya informasikan kembali kepada peserta kunjungan pabrik Yakult virtual dimohon untuk tidak merekam atau men-screenshot selama kegiatan ini berlangsung. Oke, sekarang kita akan menuju lantai kedua yaitu menggunakan kawasan visual touchscreen yang sudah terbukti mampu hidup sampai ke dalam tubuh kecil kita untuk mengaktifkan sel-sel kekebalan tubuh kita. Sehingga dengan persediaan kompas digital sudah dapat membantu menjaga daya tahan. Nah, betul dan masih ada. Nah, jadi hari-hari semuanya yang kod ini dibuat kenapa botolnya kecil ya, itu karena bertujuan agar bisa diminum sekali hari. Jadi ya, makanan itu memang jatuh dianjurkan untuk diminum sekali habis supaya manfaat itu bisa maksimal bagi tubuh kita ya.
Nah, dari itu sebenarnya makanan atau minuman yang akan dicampur dengan racun itu berarti atau tidak. Jadi nilai keluarga, karena kayak itu sebenarnya kami tidak melanjutkan ya. Karena tersebutkan oleh masalah yang maksimal, lebih diperlukan untuk diminum kembali lebih kedua. Terus kawasan yang disaksikan itu kan banyak ya, yang berkumpulkan berlanjut dan sebagainya ya. Jadi gimana boleh sih apa kemanfaatan dari Tuhan ya. Nah, sebelum kita menuju ke proses produksi Yakult, saya akan menjelaskan mengenai bahan baku yang akan digunakan